Halo guys, ketemu lagi dengan gua Bang Meta. Jadi di video sebelumnya gua udah eksperimen dengan Mister Gawang. Nah, di video kali ini gua akan mencoba bereksperimen dengan Tiang Gawang, tapi triknya bakal lebih sulit lagi. Seperti apa videonya? Let's go. Oke, sekarang gua akan coba trik ini tanpa bola. Oke, tanpa bola aja udah susah ya, tapi harus coba. Oke guys, di awal-awal percobaan, sumpah trik ini susah banget, tapi gue masih penasaran. Let's go. Oke, setelah di percobaan ke-20 gue udah dapet feelingnya, tapi susahnya di saat roll bola melewati tiangnya. Oh, gue akan coba terus sampai berhasil. Let's go. Oke, sebenarnya gue udah berhasil melakukan trik ini, tapi gue rasa belum perfect. Gue akan coba lagi ya. Oke guys, sekian dari video kali ini. Gue berhasil melakukan trik ini, tapi baru susah payah sekitar setengah jam, mungkin sekitar 50 kali baru gue bisa melakukan trik ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman kalian. Jangan lupa bantu subscribe ya. Bang Meta, peace.